Pemerintah memberikan subsidi sebesar 7 juta rupiah bagi masyarakat yang hendak membeli motor listrik. Ada beberapa merek motor listrik yang dinyatakan mendapat subsidi dari pemerintah, yakni Gesits, Selis, Volta, Smooth, United, Via, dan lainnya. Hal itu seiring kebijakan pemerintah yang mewajibkan hanya motor listrik yang memiliki tingkat kandungan dalam negeri, TKDN, di atas 40% yang dapat menerima bantuan subsidi 7 juta rupiah dari pemerintah. Fauzan Nur, owner Substore United e-Motor Kudus mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih menunggu mekanisme dari pemerintah terkait pembelian motor listrik tersebut. Di Substore United e-Motor Kudus ada 3 produk motor yang memiliki TKDN di atas 40%, yakni United T1800, United TX3000, dan United TX1800.